Ternyata ini alasan Sintayong tak panggil Bagus Kavi di skuad timnas Indonesia agenda Piala AFF U23 2022. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini. Kalau udah subscribe, mari kita lanjut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan untuk menghadapi Piala AFF U23 2022. Dari 26 pemain untuk timnas U23 yang dipanggil oleh Sintayong, tak terdapat nama Bagus Kavi dalam list tersebut. Pada sisi timnas U23 Indonesia, Sintayong lebih memilih untuk memanggil para pemain yang berkarir di Liga 1 2021-2022. Namun dari pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong, memang ada beberapa nama yang disayangkan tak masuk dalam skuad Garuda Muda. Beberapa pemain muda baik yang berkarir di luar negeri ataupun yang bermain di Liga 1 tengah mencuri perhatian. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu tak melirik sejumlah pemain berbakat untuk masuk dalam skuad timnas U23 Indonesia. Padahal ajang bergengsi telah menanti timnas U23, yakni tampil di Piala AFF U23 2022 yang bergulir di Kamboja. Nama Bagus Kavi memang menjadi salah satu pemain yang paling dipertanyakan karena tak masuk dalam skuad Garuda Muda. Bagaimana tidak, Sintayong masih membutuhkan bomber untuk lini depan timnas yang masih bermasalah. Bukan hanya itu, Bagus Kavi selama ini juga telah menjadi andalan timnas di strata usia. Baik dari timnas U16 hingga U19, Bagus selalu menjadi salah satu pilihan pelatih. Namun kali ini tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Padahal, apabila dilihat dari catatan, Bagus Kavi selama ini memperkuat timnas U16 dan U19, ia telah menjarangkan 16 gol dari 15 laga yang dilakoni tim. Sebelumnya, banyak pihak yang mencoba menanyakan kepada Bagus Kavi tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh timnas U23. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyatakan bahwa memang Sintayong memilih tak memanggil pemain yang berkarir di luar negeri. Menurut Nova Arianto, memang bukan hanya Bagus Kavi saja, tetapi pemain FK Senika, Egi Maulana Fikri dan Witan juga tak dipanggil. Bahkan pemain andalan timnas yakni Asnawi Mangkualam yang tengah bermain di klub asal Korea Selatan Ansan Greeners juga tak mendapat panggilan. Bukan hanya Bagus Kavi, semua pemain yang bermain di luar negeri memang tak ada yang dipanggil, ujar Nova Arianto. Jadi bagaimana tanggapan kalian?